Betul, ada ada orang belanja ni bang, betul. Ambil, ambil. Eh, janganlah bang, ada orang belanja bang, janganlah bang. Aduh bang. Aduh bang. Ada rezeki bang. Jangan bang. Rezeki ya bang. Itulah. Orang Malaysia tu baik, suka bersedekah, macam tu guys ya. Kalau ada orang sedekah, dia akan balik bersedekah. Macam pelik tapi itulah kenyataan. Terima kasih bang. Tak perlu ambil. Tak, abangnya gitu. Tak ada bang. Ada. Ada orang lagi susah bersedekah. Ada orang yang lagi susah daripada saya, bang. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Abang Viva, Cendol Pawosha Alam. Oh, cendol, 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 cendol. Enak banget ya guys ya, cendol ya guys ya. Amaran sekali minum terpesona. Oke, tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Jangan lupa guys, support terus FS Channel. Hai, assalamualaikum. Like, share, komen, subscribe. Saya Fahmi daripada FS Channel. Yang okay, belum pernah tengok saya, boleh follow semua platform FS Channel dekat YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Hari ini saya ada dekat depan Kabuf. Okay, Kabuf apa? Tengok tu. Ah, Cendol Power Shah Alam naik Viva bang. Oh. So, jom kita tercah. Assalamualaikum bang. Cendol Power Shah Alam. Saya kira tadi pakai tu masuk kat Shah Alam paling power. Okey, dekat sini ada Petronas tau, tapi Petronas ni tengah renovation. Orang okay, jalan daripada Unicell lalu sini jumpa bang ni. Salut. Satu sih berapa bang? RM6. Satu RM6 bang, satu saiz, satu harga, satu jenis. Eh bang, pakai ini bang eh? Cawang besar bang. Satu saiz dia ada bang, saya jual. Ini nama dia. Dia bagi orang minum sampai muntah bang. Ini orang cakap besar bapak. Besar bapak. Oh. Ni, dia tak ada besar bang. Ni standard saiz lah. Paling besar lah kalau orang jual air. Ini saiz yang paling besar lah. 32 OZ dia panggil. Tapi kalau orang jual air balang tu, yang cawan biasa tu 22 OZ. Saya jual paling besar. Okey. Boleh buat satu bang? Boleh untuk bang, saya rasa kat sini bang. Boleh bang. Ini saya guna santan sawit bang. Santan sawit? Apa beza dengan santan ni? Dia tak ada kolesterol. Aha. Dia rasa dia lagi sedap, lagi berlemak. Ini baru tahu guys, ada santan sawit gitu. Enggak ada kolesterolnya. Oh my god. Gemuk-gemuk ah cendol bang. Cendol yang saya buat ni dia sama je cendol orang lain buat, cumanya dia tak ada kapur lah untuk saya punya ni. Air gula pun saya ada simple recipe dia bang. Sikit resipi bang eh. Buat gula ni. Sikit resipi bang. Satu ni harga ni RM6 sahaja bang. Tapi dulu saya jual harga ni RM5. Aha. Cumanya orang banyak daripada tahun lepas pun dah naik harga. Jadi memang dah saya ada berapa bulan lepas sebelum saya naik harga tu. Oh my god, banyak banget itu guys ya, dan enak banget pastinya. Saya ngelihat daripada tampilannya aja udah kayak ngiler banget guys. Cuma saya dah bagi tahu customer lah saya nak naik harga ni. Yang semua cakap okey. Diorang faham lah harga bang dah naik kan. Dah berapa lama ni harga ni bang? Ini 2019 ni tu. 2018-2019. Oh dah lama juga. Saya kira baru je. Oh my god. Masih naik harga pakai kereta ni lah. Bang, saya nak belanja. Belanja? Ha? Baru nak beli. Tak apa, belanja cepat. Okay bang, kacau-kacau dulu sebelum minum. Okay. Okay. Eh bang, dah ada orang belanja bang. Ambil je bang. Ambil, ambil. Betul, ada ada orang belanja ni bang, betul. Ambil, ambil. Eh jangan bang, ada orang belanja bang. Janganlah bang. Aduh bang. Aduh bang. Ada rezeki bang. Jangan bang. Rezeki ya bang. Itulah. Orang Malaysia tu baik, suka bersedekah, macam tu guys ya. Kalau ada orang sedekah, dia akan balik bersedekah. Macam pelik tapi itulah kenyataan. Terima kasih bang. Ay, bang, ada orang belanja bang, ambil je bang. Ada orang belanja bang. Apa bang, ambil je. Ambil je bang. Ambil.
Jadi memang kayak kita gimana ya guys ya, kalau kita itu kasih orang terus orang kayak gitu, kayak gimana ya, kita gak enak sendiri gitu guys ya. Terima kasih bang. So inilah dia cendol yang saya akan rasa. So saya nak rasa cendol ni. Dia ada layer tau, banyak. Kita rasa atas ni mesti santan je. Kita rasa santan. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah gula guys, atas santan tapi tak rasa tawar pun. Rasa ngam. Kita rasa yang bawah pula. Manis tak berapa nak manis ya. Okey. Sekarang kita kacau lah. Padahal cendol itu kalau manis banget tuh gak enak guys. Istilahnya harus cendol ya. Ini yang saya rasakan sendiri. Cendol tuh harus ada gurihnya, ada manisnya, ada sedepnya, ada enaknya, ada nyamannya, ada lezatnya. Itu yang biasa saya rasakan. Tapi kalau ada kecut itu udah gak enak. Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kacau sikit. Kalau kecut dia santannya itu bermasalah. Cendolnya gemuk-gemuk, cawan pun cawan besar bapak. RM6 memang puas hati sangat. Korang datanglah singgah. Berapa ni? RM6 weh besar ni. Sekali lah guys, 32 oz tu besar. Air balang tu kan 22 oz. Dia memang kita nampak dah besar tu, tapi dia guna yang besar lagi. Yang penting sempoi padu. Okey, apa beza kelapa sawit dengan kelapa ni bang? Beza santan kelapa sawit dengan kelantan biasa. Santan sawit dia tak ada kolesterol, okay. Dia ada vitamin E, dia tak mudah basi dan rasa dia berlemak lagi sedap. Itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Dia kena pandai bancuh air tangan masing-masing. Salah bancuh memang tak sedap. Belajar daripada mana bang? Belajar dengan sepupu belajar. Kita buat sama-sama, kita test berkali-kali untuk cuba buat yang terbaik lah untuk customer. Walaupun dia cendol saja, dia tak ada jagung kacang, dia sedap. Sebelum ni pernah niaga tempat lain? Maksudnya buka booth ke? Dulu sebelum saya niaga Viva ni, saya buka kemah. Cumanya saya susah sebab ulang untuk ambil anak sekolah apa semua. Jadi saya kata saya fikir macam mana saya nak senang untuk saya ambil anak sekolah, hantar rumah. Saya keluar berniaga, saya pakai kereta saja. Tiga siapa punya ni? Tadi dah beli dah. Ada orang order? Ada lagi. Alhamdulillah. Hello. Bagi komen sikit boleh? Boleh. Rasa dia macam mana enggak? Best gila. Best gila. Besar kan? Dalam besar. Oh, ada beli. Cendol gemuk-gemuk. Kak, ada orang belanja? Ada orang belanja? Langsung ekspresinya. Hah? Ya kak. Okey kak. Betul. Terima kasih kak. Kasih tinggal ini. Dua kali dah tinggal. Terkejut saya akan datang lagi. Betul-betul panas bang. Oh, akak tu dah kedua kali. Sebab dia cakap best sangat. Jadi kawan-kawan kena call lah Encik Muhammad Izwan Nazir ya. Apa ni aku panas-panas ni? Dua hari ni panas. Tapi kalau hujan pun kita bising juga nak panas. Bila panas, panas pula bising kan. Tapi okey lah, jawab sendok panas-panas tu lah. Betul. Tapi dah biasa lah kalau hujan tu. Penat dulu, dah selalu dah kalau hujung tahun kan, mesti hujan kan. Ada juga masa tu keluar niaga je, tapi hujan lebat. Memang sampai ke petang hujan tu, memang dah sejuk lah. Memang dah tak ada orang beli lah. Dapat jual dua je cup. Kita dah keluar banyak, tapi dapat jual dua cup sehari tu. Itu dah normal lah bagi saya tu, dah normal lah. Sebab tadi ni pertunai tutup, jadi trafik keluar masuk sini kurang. Cuma yang datang ni biasa yang customer regular lah. Yang dah biasa dengan saya, jadi dia orang datang sini lah. Okay, tadi 16 kali 6 ringgit, RM96. RM96 bang. Tadi satu tu orang tu bayar tadi RM10 tu. Oh tak apalah, tu abang punya. Allah bang. Mau beli pun dah, saya belum cukup dah bang. Hadiah untuk abang. Jangan banyak-banyak bang. Banyak sangat ni bang. Tak apa ambil. Jangan bang. Ini pun dah banyak pun belanja dia orang ni. Tadi abang cakap apa? Kalau orang datang review abang kena bayar kan? Aduh. Tapi tak. Yang ni tak bang. Review pula bayar saya macam mana ni bang? Oh iya ke? Iya ke? Macam endorsement lah. Ada orang review minta di review. Abang ni minta di review lah macam tu dia. Abang ni yang bayar. Tapi kalau FF Channel tak. Abang review, saya yang bayar. The best. FF Channel selalu terbaik di hati ya. Abang. Aduh bang. Eh berat lah bang ambil bang. Tak apa, dia sekejap bang ini. Ambil. Aduh bang. Allah. Tak apalah ambil. Tak, abangnya gitu. Ada bang. Ada. Ada orang lagi susah bersama.
ada orang yang lagi susah daripada saya, bang. Saya pun tak harap orang nak berikan. Anak abang ada berapa ramai? Tiga, bang. Ha, ni rezeki anak-anak abang. Kita sama je, bang. Saya ada 4 orang. Alhamdulillah, bang. Jumlah lagi ramai daripada saya tu. Kita sama je, bang. Aduh, bang. Ambil rezeki abang. Kesan ambil je. Penonton yang selalu tengok video saya. Okay, dengan Yasan Makfira. Bang, yang harga RM6, abang punya rasa tak kedekut. Betul. Full. Sebab saya pentingkan kualiti daripada kuantiti saya jual. Saya nak bagi. Benar sih, guys. Kita, saya sebenarnya banyak dapat pengalaman, pelajaran menarik daripada FX Channel ini. Bagaimana supaya perniagaan itu sampai yang 40 tahun, 30 tahun, dia boleh bertahan. Dan customer dia memang banyak macam tuh, guys, ya. Karena mereka itu menjaga kualitas daripada kuantitas seperti itu, guys, ya. Customer beli sekali puas hati. Ah, dia akan ingat cendol mana yang sedap, dia orang akan datang balik. Itu je. Okay, so saya dengan orang yang tengok ni, kita doakan abang. Amin. Perjalanan hidup abang mudah. Keluarga abang bahagia. Amin. Dilimpahkan rezeki. Dia pemudahkan seluruh sana abang lah. Kita semua. Jemput singgah berkena cendol Power Shah Alam. Kami menggunakan santan sawit. Cendol dan air gula kami buat sendiri. Jemput singgah. Harga RM6 saja. Satu saiz, satu harga, satu jenis. Okay, bang, kita gerak balik dulu. Terima kasih, bang. Ya. Yeah. Saya datang sini, bang. Alright. Bah, sedap gila. Sedap sangat. Korang yang dah tengok video ni, jangan lupa support abang ni, ya. Abang ni memang perlukan support daripada korang semua. Air dia sedap. Gila bapak besar. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, guys, kalau kita lihat tadi itu memang gede banget sih. Dan di sini ada Instagramnya, teman-teman boleh di situ, ya, Cendol Power Shah Alam, ada FB dia. Dan untuk tempahan ada 0112184-7137 daripada Encik Muhammad Izwan Nazir. Kena beli, guys. Kena beli, guys. Coba. Biasa kalau cendol tu kawan-kawan guna dengan santan kelapa, kan. Sekarang ada santan sawit yang nol kolesterol atau rendah kolesterol macam tu, ah, mungkin, ya. Oke, terima kasih dah tengok video ini, guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe FS Channel. Dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa, guys, join di channelnya FS Channel dan juga di Camo Chip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.